Associations of Southeast Asian Nation, atau yang lebih akrab kita sebut sebagai ASEAN, merayakan ASEAN Day setiap tanggal 8 Agustus. 56 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN dibentuk atas dasar gagasan para pendiri yang memiliki kesamaan pandangan, impian, dan cita-cita untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan tentunya sejahtera. Selang 56 tahun berlalu, di tengah terpaan tantangan dan hambatan regional maupun global, ASEAN terbukti mampu bertahan dan berhasil menjaga stabilitas keamanan serta ekonomi di kawasan melalui pilar masyarakat politik keamanan, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sosial budaya. Kini, di tangan Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun 2023, kita bersama-sama bertekad untuk membangun ASEAN sebagai epicentrum of growth di kawasan dan dunia. Selamat ulang tahun yang ke-56 ASEAN. Because ASEAN matters.